kamu jangan ganggu. Anak kamu mau vaksin. Hey, kasihan gak bisa masuk. Anaknya lagi vaksin. So guys, in today's vlog, ini aku lagi kerja. Jadi sambil nunggu dokter mau vaksin ini anak-anak. Nanti ini bakal diberesin dulu. Pas dokter datang, karena ini pasti udah ada kencing-kencingnya mereka di sini. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu YouTube channelnya. Karena nanti aku akan bagi-bagi giveaway di 100.000 subscriber, oke? Okay? Aduh, kamu itu berat besar, ya ampun. Ya. Afi, no. Ini ngapain sih, gendut? Ini tuh hebat. Gendut? Aus. Ya ampun. Sekangen itu kamu sama si dokter. Udah. Afi. Ini malah pada nyusu. Cari kesempatan dalam kesempitan. Apa kamu kepo, eh? Iya, enggak. Kamu jangan ganggu. Anak kamu mau vaksin. Hey. Ini siapa nih? Lagi digendong sama Mbak Jemima. Ini. Kupingnya. Kupingnya baru naik sebelah nih. Siapa nih? Nih, siapa nih? Kupingnya baru naik sebelah ya? Ya Dudut ya? Dudut Junior nih. Dudut Junior. Dudut Junior nih. Jadi ini karena si Dudut nih resek banget ngikutin si dokter mulu. Kita akan vaksinnya di ruangan kantor aku. Kamu tunggu dulu, anaknya mau vaksin, tunggu dulu. Nah, buat kalian yang gak tahu proses vaksin seperti apa, jadi pertama-tama dokter akan menempelkan stiker vaksin sebagai tanda jenis vaksin yang akan diberikan kepada anabul kalian pada buku vaksin. Setelah nama anabul kalian ditulis pada buku vaksin, dokter akan melakukan pengecekan suhu untuk keterangan suhu anabul kalian pada saat melakukan vaksin. Pengecekan suhu tubuh anabul kalian juga bertujuan untuk mengecek apakah suhu tubuh hewan kesayangan kamu dalam kondisi normal. Setelah itu, dokter akan menuliskan di dalam buku vaksin anabul kalian sehingga ketika kalian mungkin akan berganti dokter, dokter yang baru akan mengetahui jenis vaksin apa yang sudah diterima oleh anabul kamu. Informasi dalam buku vaksin ini tuh penting banget ya guys. Jadi, untuk vaksin selanjutnya, dokter dapat memberikan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan anabul kamu. Jadi, kartu vaksin ini jangan sampai hilang ya guys. Udah nih, udah. Iya. Pinter. Pinter ya? Oh, hipar. Hei, kamu kenapa ngumpet sini? Takut disuntik ya? Udah kuat. Hei, kasihan gak bisa masuk. Anaknya lagi vaksin. Syukurin. Gangguin mulu ya, gangguin dokter mulu. Emang enak.
pintar nih, pintar, pintar. Hei, tak dulu ya Bu, sabar ya Bu, anaknya lagi divaksin Bu, anaknya lagi divaksin ya, sabar ya. Nggak apa-apa ya. Nah ini aku udah kelar buku vaksinnya itu kayak gini. Ini tuh banyak banget. Lihat. 10 soalnya. Ini tuh ada vaksinnya apa aja, terus nanti next vaksinnya kapan, kalian bisa lihat di sini gitu ya. Jadi ini bukunya akan kalian pakai sampai kapan, sampai akhir hayat anabul kalian. Jadi ini jangan sampai hilang ya. Soalnya ini tuh kayak informasi gitu ya, kalian tuh udah vaksin apa aja dan kedepannya itu kalian harus ambil vaksin apa gitu. Jadi ini nanti ada keterangannya juga obatnya apa aja. So ini jangan sampai hilang ya, oke? Nih, tuh. Banyak sekali vaccination passport.